Coba baca. Ada empat sisi kesamaan Islam Kristen berdasarkan kitab suci yang masing-masing. Ya. Yaitu A, wajib sunat. Nah, di sini dia mau buat keterangan, Pak. Tapi di sebelahnya juga dia buat B, hukum yang tertinggi. Iya, berarti ada 1, 2, 3. Hukum yang tertinggi itu B, Pak. Oh. Beda-beda. Lain lagi. Isi titik-titiknya itu jawaban pendek. Ah, itu dia. Ah. Benar. Oh, ketiknya agak jarang ya. Tapi paham ya. Ah, kurang paham. Berarti materinya ini, Pak, yang kitab Kejadian maksudnya ialah ini. Dan habis itu kitab Ulangan 14 ayat 7 sampai 8. Ah, iya. Maksudnya itu buat hukum yang tertinggi. Masalah bagi-bagi beriman itu maksudnya. Ya, hukum yang tertinggi kita apa tuh? Yohanes? Markus, Pak, 16. Oh, itu yang apa itu? Yang Markus 16 itu tentang minum racun itu. Tidak. Oh, yang ada di situ aja lah. Memang ada ayat lain. Yang ada di situ aja. Waktu 20 menit lagi. Lama itu 20 menit. Joyce ada kan? Enggak ada. Gimana ada? Ayat kitab suci berarti di kitab suci lah. Ada bawa kitab suci? Enggak ada bawa. Kitab offline, Pak. Kalau usah di apa aja? Di konsep aja, Pak. Ah, di konsep. Pak, kalau masalah di buku ini juga ya? Kitab ya kan? Itu kitabnya Ulangan 14. Ah, kan ada disebut. Di belakangnya, Pak. Oh, itu nanti dibawa aja ya. Enggak. Dia kejatuhan, Pak. Oh, dia tuh. Dibawa aja untuk pelajari di rumah. Oh. Biasa kan keluar lagi? Iya. Oh, ya. Wah, pinter ya. Siapa nama sih? Hah? Nama siapa? Louis, Pak. Hah? Louis. Oh, Louis ya. Baik-baik. Di jalan ya. Jangan nabrak kambing ya.